Oke teman-teman, kembali lagi bersamaku di channel Miau Obi. Kali ini aku bakal review buat updatean terbaru pada tanggal 28 Februari teman-teman ya. Di sini kita bakal langsung aja review kita udah kedatangan event apa aja. Kita bakal lihat pertama kita udah kedatangan event Sighar Tepas ya teman-teman. Nah ini role-nya dia itu apa ya? Wah, dia bakalan jadi tank sih teman-teman ya buat minggu depan buat Sighar T-nya. Moga aja OP lah teman-teman ya, sesuai harapan kita nanti. Di sini kalian tinggal selesai misi aja, misinya ada gampang lah ya. Ada misi login aja, terus ada misi main annihilation sama main defense mode gitu. Lalu kayak ada main adventure dengan hero Sighar teman-teman ya 30 kali dengan role yang lengkap ya dengan bosnya itu. Jadi tuh ya kurang lebih sih gampang lah buat misinya teman-teman ya, bisa di autoin lah, nggak perlu di gameplayin ya. Jadi itu buat reward-rewardnya kalian bisa dapat tambahan boosternya itu udah lumayan banget sih kalau menurut aku, apalagi kalau kalian mau beli special passnya bakal lebih worth it lagi sih ya. Kita bakal lanjutin lagi, kita udah kedatangan event ini teman-teman. Aku nggak tahu nama eventnya apaan. Di sini kita bakal dikasih misi sih. Di sini kayak ada misi kayak Sandmar ya teman-teman, ada misi selesaiin daily. Di sini ada main dungeon teman-teman ya. Banyak lah misi-misinya yang bisa kalian ambil teman-teman ya di sini. Nanti kalian tinggal ini teman-teman ya, ambil aja hadiahnya kayak bingo gitulah teman-teman ya. Kalau kalian bisa satu garis ya bisa dapat hadiah yang di bawah ini teman-teman. Lalu yang ini juga apaan nih, SS Writer Pass kalian bisa beli sih teman-teman di shop. Kalau menurut kalian worth it apa kagak ya, aku tergantung kalian masing-masing lah teman-teman ya. Di sini kita lanjutin lagi, udah ada event apa lagi. Ada penambahan ini sih, adventure booster aja sih. Kalian main di dungeon kalian bakal dapat XP booster 100% sama gold sama evolusi cup sama material crafting teman-teman. Jadi itu 100% up ya teman-teman. Di sini kita lanjutin lagi di shop, mungkin ada penjualan terbaru kan, kita bakal lihat-lihat aja. Kayaknya nggak ada teman-teman, nggak ada yang terbaru di sini. Iya teman-teman, nggak ada yang terbaru, cuma itu-itu aja. Di sini kita bakal lihat ada penjualan skin resell juga, nggak ada teman-teman. Ini di sini juga nggak ada, cuma itu-itu aja. Lalu kita lanjutin lagi di sini. Buat event juga nggak ada event yang menarik lagi, cuma itu aja sih ya yang ada di update kali ini teman-teman pada tanggal 28 Februari sih ya. Oke, mungkin gitu aja sih ya di sini buat aku reviewnya. Salam aku dari Miau Obi. 질리지도 않고 또 나타났군요. 제법 근성이 있는걸요.